Ya Abah, Bapak, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapak, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu Tuhan sebelum masuk ke Yerusalem, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku membutuhkan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Aku membutuhkannya dan aku mau pakai untuk datang ke Yerusalem." Cerita ini seperti diri saya. Waktu kecil dan sampai besar, saya coba renung dalam diri saya, apa yang ada dalam diri saya yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan waktu saya berikan hidup saya buat Tuhan, di dalam diri saya coba renung, apa Tuhan yang Tuhan mau pakai dalam hidup saya. Saya coba renung dan renung setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Terlintas dalam hati saya, Samuel. Saya ingat dengan kisah Samuel yang dari muda, yang dari kecil, yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Tuhan untuk dididik, dilatih seorang imam. Saya coba renung dalam hidup saya. Dan tidak kebetulan nama saya Samuel. Hari itu saya tanya Tuhan, kenapa nama saya Samuel? Ada apa dalam diri saya? Ada apa yang Tuhan mau? Dan saya coba renung lagi, Tuhan, apa yang Kau mau? Dan teringat kuat dalam hati saya, Tuhan, mau pakai saya menjadi alatnya, sebagai penyalurnya, sebagai kendaraannya, sebagai tunggangannya buat masuk ke Yerusalem, Tuhan. Dan saya coba renung, iya ya, hari itu kalau tidak ada seekor keledai, apa yang terjadi? Dan kalau hari itu Tuhan bisa pakai keledai buat ditunggangi Tuhan masuk ke Yerusalem, Tuhan juga pasti pakai saya. Dan saya coba dengan apa yang Tuhan berikan buat saya, talenta main musik, pujian, penyembahan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya berikan, Tuhan, ini hidup saya. Ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya buat melayani Engkau. Tuhan pakai, tunggangi hidup saya. Biar menjadi saluran buat orang lain. Biar menjadi alat-Mu kemanapun saya pergi. Saya menjadi tunggangan-Mu. Biar Engkau bawa kemanapun Engkau pergi. Satu saat, di tempat di mana saya kerja, pemimpin saya berkata kepada saya, kamu ikut saya. Dan satu kata yang buat saya sangat terpukul dan buat saya sangat kaget, dia bilang, engkau harus tetap siap kemanapun aku pergi, engkau ikut. Beliau berkata, destinimu, panggilanmu, membawa hadirat Tuhan kemanapun engkau pergi. Engkau ada siap main musik, main gitar, apapun yang Tuhan inginkan. Saya coba renungkan, ya Tuhan, saya cuma alat. Engkau pakai dengan caramu. Hari itu saya pulang, saya renung lagi. Kalau alat itu tidak dipakai, pasti dibuang dan dibiarkan. Tapi saya mau alat itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak kebetulan Tuhan taruh nama, sebuah nama dalam hidup saya, Samuel. Orang yang selalu ingin dalam hadirat Tuhan. Orang yang terus rindukan di hadirat Tuhan. Dan dipakai untuk menjadi imam, bahkan nabinya Tuhan. Menjadi hakim buat bangsa Israel. Saya bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau pakai hidup saya menjadi alat-Mu. Biar lewat kehidupan saya menjadi saluran buat orang lain.
Waktu saya berikan hidup saya buat Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Saya nyanyikan sebuah lagu dan ada seorang guru yang merekam lagu itu. Direkam. Lagu itu sangat biasa dan mungkin sering kita nyanyi, sering kita setiap Natal pasti kita nyanyi lagu itu. Diberkata, mulia sembah raja mulia. Hari itu saya main dengan biasa. Tapi begitu dia pulang dan dia dengar lagu, nada demi nada yang saya mainkan. Dia datang, besok paginya dia datang kepada saya. Kamu dengar lagu ini, ada yang beda dari permainanmu. Kamu dengar. Bahkan dia berkata, suami saya tidak bisa main seperti gini. Saya coba renungi, Tuhan, saya main sebatas saya tahu, sebatas ya kemampuan saya. Bahkan tidak jauh lebih bagus daripada orang lain, Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau pakai alat itu, maka Tuhan akan menjadikan alat itu lebih indah. Bahkan saya ulang renung, iya ya, hari itu kalau Tuhan tidak pakai, Tuhan tidak tunggangi kehidupan saya, Tuhan tidak urapi jari ini, Tuhan tidak pakai hidup ini. Tidak ada sesuatu nada, tidak ada kan sesuatu yang hidup keluar dari permainan saya. Guru itu bertanya, kamu les atau kamu sekolah musik? Dan saya jelasin, tidak, saya diberikan Tuhan karunia, diberikan talenta buat main musik secara otodidak. Dia tidak percaya apa yang saya katakan. Bahkan dia tanya, ada yang beda dari musikmu, ada yang beda dari pianomu. Bahkan suami saya yang sekolah musik, tidak bisa. Saya renung lagi dalam hidup saya, apa sih Tuhan? Saya coba dengar lagi rekaman itu, sebenarnya. Ya, ya, ada yang beda. Waktu kita berikan hidup kita buat Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Tidak sebatas alat yang biasa, tapi Tuhan mau pakai menjadi alat yang luar biasa. Waktu dia tunggangi keledai itu, semua orang berteriak, mengagungkan nama Tuhan. Pribadi kita biasa dilihat orang lain, tapi waktu Tuhan menunggangi kita, waktu Tuhan mau pakai kita, Dia akan buat orang-orang yang ada di sekitar kita berteriak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berikan hidup kita buat Tuhan. Berikan seluruh hidup kita buat Tuhan. Maka Tuhan akan menghiasi sebuah alat yang biasa. Menghiasi hidup kita yang biasa. Bahkan dilihat orang lain tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, alat ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku, anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku, anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan yang dia di dalam hidup kita. Sebuah alat atau sebuah apa yang dipakai tidak pernah berhak untuk berkata, saya mau jadi seperti ini, saya mau jadi seperti itu. Tapi akan jadi seperti apa yang dipakai oleh Tuhannya. Yang jadi seperti apa yang dikehendaki oleh seorang pemilik. Demikian juga hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Tapi Tuhan berkata, engkau harus jadi dirimu sendiri. Dan bisa jadi orang lain. Bahkan rekan-rekan saya, bahkan teman-teman pelayanan dimanapun mereka berada. Setiap kali saya mau coba menjadi alat yang bagus, mereka berkata, jadi seperti dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri itu yang Tuhan sukai. Bukan disukai oleh yang orang lain. Tapi Tuhan sukai apakah kehidupan kita. Mau jadi alatnya Tuhan. Mau jadi salurannya Tuhan. Kemana Tuhan pergi. Tuhan berjalan dengan keledai itu. Dia berjalan masuk terus ke Yerusalem. Dan orang terus lihat. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Biar hidup kita kemana Tuhan bergerak. Kita juga dibawa terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kita dimanapun Tuhan berada, kita juga ada. Karena Tuhan mau pakai alat-alatnya. Tuhan membutuhkan kehidupan kita untuk kemuliaan namanya.